Orang keempat, Zaima Atifah Zainuddin dari wilayah Persekutuan. Orang kelima, Tio Kim Ling dari Kedah. Seorang peserta Kedah di lorong yang keenam, Nona Syatul Nadia Mat Nasri. Orang ketujuh, Syafika Liana Muhammad Noor dari Terengganu. Dan lorong terakhir, Nur Ain Muhammad Sukifri dari Perak. Dengan 1:02.38. Jadi sekali lagi rekod kejohanan masih lagi kekal, tetapi Zaima Atifah Zainuddin percaya memenangi fiat emas dalam acara ini. Mandy Gohli dari Sarawak di tempat yang kedua, pingat perak. Manakala pingat gangsa juga antara peserta yang turut diberikan perhatian ialah Nur Nasyatul Nadia. Yang berjaya memberikan persaingan untuk tempat kedua dan ketiga. Jadi juara Zaima Atifah Zainuddin mengungguli acara ini. Sambil Mandy Goh yang mula mempertingkatkan lariannya di penghujung 150 meter yang terakhir. Jadi Zaimah berjaya memintas Nur Syafiqah Liana yang mendahului di peringkat awal. Tetapi Syafiqah gagal memperkemas mempertahankan kelajuannya bagi beri peluang kepada Zaima Atifah untuk memintas. Begitu juga dengan Mandy Goh serta Nur Nasyatul Nadia Mat Nasri. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan adalah amat diharapkan. Jadi sekali lagi 10 halangan yang perlu mereka lepasi, dan di sinilah menuju ke 200 meter yang terakhir. Ada peserta yang gagal mengimbangi badannya sebentar tadi. Sambil kita melihat bagaimana pecutan yang dilakukan oleh Zaimah. Sukar untuk diberikan cabaran oleh lain peserta yang paling hampir ialah Mandy Goh yang berada di tempat yang kedua.
Jadi tidak ada cabaran menyukarkan untuk Zaima Atifah memecahkan rekod yang berusia 18 tahun dimiliki oleh Nora Sheila Muhammad Khalid yang terus kekal hingga ke hari ini. Jadi inilah pemenang piket emas untuk 400 meter lari berpagar. Sambil itu Tioh Kim Ling yang terjatuh sewaktu melepasi pagar yang ketujuh di penghujung selekoh yang terakhir, di awal selekoh yang terakhir. Jadi 62.38 saat itulah yang dicatatkan oleh Zaima Atifah Zainuddin yang mengambil bagian dalam sukan olahraga Sukma ke-19. 59.82. Dari acara 314 terus menawarkan satu pingat emas kekal 2 tahun lali, 2 tahun lagi. Rekod yang dicipta oleh Nora Sheila Muhammad Khalid. Jadi selepas ini kita akan memberikan perhatian pula untuk acara lelaki yang bakal menyusul